Assalamualaikum, halo pemirsa YouTube. Selamat sore, salam jumpa kembali di channel Tim Anggur Pesawaran. Pada sore hari ini pemirsa, kita akan mereview ya beberapa kelebihan, keunggulan ya dari pohon anggur dibanding pohon-pohon buah yang lain. Jadi kita akan mereviewnya apa saja kelebihan dari pohon-pohon anggur. Oke pemirsa, kita akan ke TKP. Pemirsa, ini adalah pohon anggur ya pemirsa, yang saat ini masih berbuah ya, baru dibuahkan. Ini baru saja pemirsa, sekitar satu bulan lebih ya dari dibuahkan, dari pruning, dan sudah menjadi berry pemirsa. Nah ini adalah buah anggur ya pemirsa, yang sudah lumayan. Dia sudah mulai membuat menjadi buah. Ini adalah jenis yellow belgi pemirsa. Rasa anggur yellow ini sangat manis pemirsa. Dia matangnya berwarna kuning. Anggur ini adalah dari impor dari Belgia, namun sudah termasuk lokal pemirsa. Kelebihan dari anggur ini, keunggulannya dari jenis-jenis anggur yang lain, dia tahan terhadap cuaca ekstrim pemirsa. Jadi walaupun musim hujan, dia tetap ampuh pemirsa, tetap segar, tidak ada penyakit yang menempel pada daun. Di bawah daun sangat bersih pemirsa, tidak ada kutu, tidak ada embun tepung, tidak ada kutu perisai. Sangat mantap pemirsa. Jadi kelebihan anggur ini pemirsa, bukan untuk menunggu buah ya pemirsa, tapi anggur ini adalah salah satu jenis pohon yang dibuahkan pemirsa. Jadi dia tidak berbuah jika tidak dibuahkan. Insya Allah ini pemirsa yang baru di pruning ini udah mau nyeprut. Semoga harapan kita yang ini membawa bunga pemirsa. Dua mata bat ini semoga membawa bunga lagi pemirsa. Jadi bunga ini, anggur ini nggak habis-habis pemirsa. Jadi sahabat-sahabat yang sekiranya mau menanam anggur, untuk pemula lah ya, jadi untuk pemula bisa untuk membeli bibit anggur jenis yellow belgi pemirsa, karena dia mudah untuk merawatnya. Dia begitu mudah, walaupun terkena cuaca ekstrim, hujan panas, dia tidak ngaruh pemirsa. Daun tetap segar, hijau, dan mantap. Ini saya buahkan di musim penghujan pemirsa. Ya semestinya anggur dibuahkan di musim panas. Nah ini kita buahkan di musim penghujan dan tetap jadi pemirsa. Dan buah nggak ada penyakit, tetap luar biasa ini. Jadi untuk pemula yang menanam anggur yang sekedar hobi, ya silahkan untuk cari tahu tentang anggur yellow belgi. Mudah untuk dibuahkan, ini adalah salah satu keunggulan. Mudah untuk dibuahkan, mudah untuk dirawat, dan anggur
adalah salah satu pohon yang kita tidak menunggu buah, tapi kita yang membuahkan. Kalau kita pengen makan buah anggur, ya kita buahkan. Jadi walaupun anggur ini, walaupun besar, oke, apabila dia berbuah tidak dibuahkan, dia buahnya sedikit, pemirsa. Jadi contohnya umpamanya kita biarkan saja, dia tetap berbuah, tapi tidak sebanyak yang kita harapkan. Anggur ini produktif sekitar 1-2 tahun. Dia bisa mencapai ratusan dompol, pemirsa, untuk buah anggur ini. Real ya, pemirsa, insya Allah 1 bulan yang akan datang buah ini masih ada. Kalau pengen sekedar untuk pembuktian, untuk melihat-lihat bahwa masih bisa berkunjung di Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Wahilau, Desa Kubuwatu, pemirsa. Setelah video ini diunggah, sebulan kemudian insya Allah anggur ini masih ada, pemirsa, buahnya ya. Kalau pohonnya insya Allah masih ada terus. Oke ya, pemirsa, demikian seputar pengangguran untuk upgrade anggur Yellow Belgia pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, pemirsa, silakan like, subscribe, menambah inspirasi, motivasi, dan menyambah semangat untuk menanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.